diajakin deng pas pas KKM puluh berapa puluh jen bedo sama memang saja codo ya codo ikan tal memang bedo parlente tung bebas ini. Nah orang ada di mau santai di ruang komando KM Cantika Lestari. Cantika Lestari 7F. Singgawi ini ya. Ini penampakan dari ruang komando Cantika Lestari. TV Tolot bersama dengan Bas KKM. Dengan Bapak Smith Rabuaten. Smith Rabuaten. Wes, putra Tule. Jadi ngerumatin temur, tahu ini. Tule. Oh, selamat. Pak udah apa di TV Tolot ini? Bakar Manyala. Tule. Deng second mana second? Second sini kan. Ah, deng second. Bapak Pasco. Pasco Lasar. Woi. Lasar Siau. Kita ada saudara Lasar lagi nanti coba cari. Nah, tapi ipar Lasar. Bas. Ya. Tadi ada masuk di ruang mesin kita. Oh, dari bawah. Oh, iya. Sudah dari bawah. Iya. Ada dua mesin-mesin apa itu coba? Yanmar tipe IAM WST 12, 12 silinder, 1400 horsepower. Mm-hmm. Ya. Kali? Kali dua. Ya. Mm-hmm. Baru DP kontrol itu bagaimana kontrol? Kontrol dia handle langsung dari atas ini, electric handle. Ya, jadi. Tinggal dari sini, maju mundur, gas, semua dari sini. Oh dari sini ya, elektrik. Tadi kita sulia DP, kotak-kotak itu, kotak kiri dengan kotak kanan ya. Handle kiri dengan handle kanan. Oh begitu bos ya. Kecepatan berapa? Kecepatan dia RPM 1600, 14 poin sampai 15 knot per jam. Per jam ya. Manado tadi so coba, toh? Sudah. Berapa jam? Dia kisaran 12 jam ya, karena kemarin kan sudah 5:30 berangkat dari Manado sampai Mangaran 5:30 juga. Oh iya, berarti 12 jam. Iya. Sampai di Mangaran. Ya, oke. DP handle bahan bakar. Bahan bakar pakai solar. Solar ya. Biosolar B35. Mm-hmm. Itu berapa? Dia pemakaian per jam 112 kali 2. Kapasitas tangki tadi berapa kotak? Kapasitas tangki 30 ton untuk tangki bulanan. Bulanan 30 ya, ton. Tangki harian ada 2, 3 ton kiri kanan, 1.500 kiri, 1.500 kanan. Itu harian. Iya. Oke. Okay. Baru itu listrik kemang. Listrik dia pakai low volt. Low volt motor bantu low volt 100 kVA. 120 volt. 120 volt, 380 ampere. Itu kali Kali dua. Ada tiga motor bantu untuk listrik. Yang satu untuk penerangan saja, tapi kalau yang dua itu untuk kapal jalan. Untuk hidup AC semua. Untuk itu yang dua. Yang dua. Satu kiri itu kanan. Yang satu untuk yang penerangan saja. Penerangannya itu kecil. Kecil ya. Dia cuma 50 kVA. Yang kecil, yang generator nomor yang tiga. Nomor tiga, yang di muka itu yang. Iya. Yang di muka itu kecil ya. Iya. Nah, yang dua di belakang itu? Ah, itu 100 kVA. Ya, dia kasih hidup semua AC, pompa-pompa. Semua AC, pompa ya. Oh iya. Kalau itu yang kecil di muka itu cuma lampu dong. Iya, cuma untuk penerangan. Cuma untuk penerangan. Iya, oke. Iya. Oh, oli? Oli dia pakai Meditran Super. Iya, pakai Meditran Super. Saya 40. Perawatan bagaimana perawatannya? Perawatan 200 jam. Sekali langsung ganti oli, 200 jam kerja mesin induk, sama generator, langsung ganti oli. Langsung ganti oli ya? Wah, wow, luar biasa. Seberapa lama ini terompi HW ini bekerja di... Baru. Di 7F ini? Baru. Semua baru. Baru sama-sama ini. Baru satu bulan lebih, Kak. Iya, satu bulan lebih. Baru satu bulan lebih. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di
pernah di kapal cepat, pernah di Barcelona 1. Oh, di Barcelona 1 pernah ya? Iya, masuk-masuk Ambon sana. Masuk-masuk Ambon. Mau lenta laut baru kali ini tuh? Lenta laut baru kali ini. Wah, senang sekali. Senang sekali, bawa kudapa ya. Singgawe memang ini ya, yes. Iya, ini memang luar biasa. Bawa kudapa lima itu di kampung lagi. Kalau turun lirung, iya tuh boleh. Melong boleh pi. Lari labu-labu di Pak Mantu deh, iya tuh di Papa, di Mama, di sana, di keluarga, oke. Pas jadi merek mesin apa? Yanmar. Oh, Yanmar. 12 AYM WST 12 silinder 1400 kali 2. Oke. Iya. Kong, ini formula babalap atau bagaimana ini? Kalau untuk sementara bos bilang ini kan bodi besar, mesin kecil, jadi iko-iko arus dulu. Iko-iko arus. Nimbole kong. Nah, nanti bos bilang rencana 9F mau ganti 1800 means boleh babalap. Oh, udah begitu ya? Nah, bahaya ini saingan-saingan kalau 9F mau turun dong. Nah, coba Pak Grego kata. Soalnya Grego baru dia lewat kalau bikin TikTok. Jadi bos. Aduh, begitu ya? Membangunkan harimau, singa lagi. Aduh, kong dorong Grego gara di TikTok dong. Gara di TikTok. Nah, itu. Makanya bos bilang ternyata di sini saya baru tahu kapal itu harus mesin besar. Nah, itu makanya bos kan baru tahu. Bos baru tahu. Iya. Jadi ini 9F mau turun yang besar. 9F mesin besar dia mau ganti. Kalau 7F ini karena karena istilahnya baru raba-raba. Baru raba-raba. Oke. Baru cari tahu medan sini. Iya. Karena memang perusahaan baru kali ini perusahaan masuk. Perusahaan ini baru masuk, tapi lumayan bos punya kapal baru 50 unit. Oh ya, begitu. Iya, bos bilang empat lagi sementara bangun di Sari Cakalang. Tapi untuk pelayaran talaut baru bos. Baru istilahnya baru merintis. Baru merintis ini ya, pelayaran ke talaut. Ya. Sebelumnya pelayaran Maluku, Ternate. Maluku ya. Ya. Palunya ada di Ambon. Kendari. Kendari. Ya, Kendari banyak. Kendari sama Ambon. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Singgawe. Oke, mantap. Sama-sama, ayo. Ini terampe. Nah, second engine. Nah, oke, terima kasih. Orang Ratahan. Kampung dengan Salam. Bapak? Trio Tulandi. Oh, Tulandi ya? Iya. Asli Ratahan. Ratahan, oke. Kita Kampung Salam. Oke, Singgawe. Sekian dulu review mesin dari KM Cantika Lestari 7F. Bersama dengan KKM dan Masini satu. Oke, sampai mau kudapa di pelayaran berikut. Mantap sih KW. Orang telaut ribet ya. Kawan rumah. Oke, bye.